Sejak dua pekan terakhir, permohonan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Palembang meningkat. Jika biasanya petugas loket pelayanan pembuatan paspor menerima 100 berkas per hari, kini mereka bisa melayani permintaan mencapai 150 berkas permohonan. Dari catatan kantor imigrasi Palembang, pemohon paspor kebanyakan berlibur ke luar negeri dan umroh. Untuk liburan ini animo pemohon paspor di kantor imigrasi Palembang ada peningkatan ya, dari biasanya itu satu hari 100, sekarang dalam minggu ini sampai 150, sekitar 150 pemohon. Datang, dia mengajukan permohonan, terus foto, wawancara, nanti 3 hari, setelah itu selesai. Meskipun terjadi lonjakan pembuatan paspor, pihak imigrasi tetap memperketat pengawasan permohonan pembuatan yang melanggar, seperti TKI non-prosedural yang menyalahi aturan. Pihak imigrasi terus mengoptimalkan fungsi pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia, baik di kantor imigrasi maupun di tempat pemeriksaan. Julia Diazwan, Kompas TV, Palembang.